Uh, faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma. Uh, today also we are going to explain Upanissaya uh, Pachaya under the Panyavara according to the Pattahana manual book. We already explained Kusala Dhammo, Kusalasa Dhammasa. This is the first chapter already finished. Today's uh, second chapter is starting. धmu aku धप how we understand isala is, uh, how we understandशनप para umat yang penuh keyakinan berada dan sisa dalam dharma, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Upanisaya Pacaya dalam Panhawara di dalam buku manual Patana. Jadi pada Sabtu yang lalu telah dijelaskan chapter atau bagian pertama yaitu yang Kusala ke Kusala. Hari ini Banti akan melanjutkan menjelaskan bagian kedua yaitu kusala ke akusala seperti yang tadi dilakukan dalam palinya dalam hubungannya dalam upa, uh, upani saya pacaya. Jadi kita akan berusaha mempelajari untuk mengerti bagaimana di sini pacayanya adalah kusala dama sedangkan pacayu pananya adalah akusala dama. Jadi kita mencoba untuk mengetahui hubungannya berdasarkan upani saya pacaya. Uh, there are three uh, time of Upanishad Pachya. No? There are three V. Three v. Uh, do you remember? Aaraman uh, Upanishad, Anantara Upanishad, Akatu Upanishad. But according to that sentence, uh, there are two Upanishad Pachya we can explain. Aaraman Upanishad. The object is strong dependence and Akatu Upanishad, natural, strong dependence. There are Uh, yeah, it is uh, of two kind of uh, Upanishi, okay? first one ආ object is strong dependence how we understand Pali, uh, some of the that uh, uh, after having offered the offering අසාදந்தති Uh, uh to these one esteems, enjoy and delight in it uh, then the someone uh, after offering dana uh, they enjoy uh, and they delight the uh, dana property or merits or for the uh, receiver or anyone and Silam samaditwa having undertaken the precepts wa uh, one also uh, after uh, having undertake the sila uh, then uh, to those uh, one steam enjoying delight in it semi uh, thewa having fulfilled the duty of observancewati Uh, to this one esteem's enjoy and delight the same way ragu uh, because of the enjoy because the delight uh, taking its, it's as esti uh, estimable object arise lust, arise wrong view uh, that's why uh, after uh, whatever kusala kamma after having done the kusala kamma when we are, uh, enjoy or delight this kusala. And the same way, when we are uh, 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 attached, attached to the object, then the lust also arising and wrong view also arising. This is the way. Uh, kusala Dhamma is uh, pachaya. The, we can say according to the Paramatha, there are eight maha kusala chitta. eight maha kusala citta this is a pacaya the pacuppanna one of the eight lobha citta now one of the eight kusala is a pacaya one of the eight lobha is a pacuppanna ah uh, this is a way uh, uh, about aramun Upanishad jadi uh, menurut kalimat ini ada tiga jenis untuk upanisaya pacaya yaitu seperti yang sudah biasa yaitu Ara manupani saya, kemudian anantarumari saya dan yang pakatupa. Tetapi untuk kalimat ini hanya ada dua ya, ada dua nih saya. Yang pertama yaitu aramanupani saya dan pakatupani saya. Sekarang kita lihat yang aramanupani saya. Kalimatnya ini berarti dalam jadwal ya setelah melakukan pemberian maka karena pemberian-perberian itu seseorang sangat Menghargai, menikmati, dan bergembira dalam pemberian itu. Nah, di sini dikatakan, misalnya, setelah melakukan pemberian, dia sangat bahagia, senang gitu, karena misalnya dana yang diberikan ataupun jasa kebajikan yang telah dia lakukan, sehingga dia e, berbahagia di dalam pemberian itu. Kemudian, begitu juga dengan sila, jadi silam sama di jadi setelah menjalankan sila sama ya, dia juga bergembira menghargai, menikmati dan bergembira di dalamnya. Jadi ini semua sama. Terus dikatakan tam garung katwa rago upajati diti upajati. Jadi karena dia bergembira di dalam kusalanya itu, maka ketika dia menikmati, kadang-kadang muncullah kemelekatan. Nah, ketika muncul kemelekatan, maka nafsu dan pandangan salah muncul. Maka di sini dikatakan yang menjadi pacaya menjadi sebabnya adalah kusala dama kusala yang telah dilakukan nah di sini tentunya satu di antara delapan maha kusala cita kemudian yang menjadi akibat atau si pacayupana adalah aku dama yaitu satu dari uh, salah satu di antara loba mula cita jadi ini menurut arah manupani saya oke okay. Pube uh, sucinani Uh, the wholesome acts formally well done. Uh, this is a, a pachaya, one of the eight kusala, Okay, the one of the ten types meritorious deeds. Anyway, garum uh, katwa asadeti abhinandati. One esteems, enjoy and delight in them. Tangarum katwa rago upajati ditti upajati. Taking its, it as esteem, uh, estimable object. Uh, arises lust arises wrong view uh, now you have to understand whatever had done kusala in the past whatever you uh, done merit one of the meritorious deeds uh, when we are reflecting those are merits then someone can enjoy i can delight these merits and be because of that uh, the again and again the last and wrong view also can arise that's why uh, patya is uh, uh, kusala one of the eight loba. Kemudian nah tadi itu sama ya untuk yang kalimat uposata kamam katwanya, ya gak semua aku salah jadi dana sila dan melakukan kewajiban ketaatan itu ya. Kemudian sekarang dilanjutkan kalimat berikutnya tindakan bajik yang telah dilakukan dengan baik sebelumnya. Jadi pube suci nani di sini tentunya satu di antara sepuluh perbuatan berjasa. Nah sebagai akibatnya maka garung kedua asa deti yaitu seseorang menghargainya sama yang menikmatin dan bergembira di dalamnya. Kemudian di sini tam garung katwa rago upajati giti upajati jadi sama jadi ketika melakukan kusala apapun yang telah dilakukan sebelumnya di masa lampau ya artinya sudah lalu maka ketika seseorang merenungkan jasa kebajikan ini maka dia bergembira di dalamnya dia menikmatinya lagi dan lagi sampai muncullah nafsu muncullah pandangan salah oleh karena itu di sini tentunya sebagai sebabnya adalah mengaku salah sedangkan sebagai akibat atau pacayupana adalah satu di antara sepuluh satu di antara loba mulacita. Oke, okay. jhana wuthehitwa uh, having image from jhana. Jhana ngarum katwa asa deti abinandeti. To the jhana one esteems, enjoy and delight in. Tang katwa rago upajeti deti upajeti taking it as estimable

jana utahit wa jana, artinya setelah keluar dari jana maka garung katua asadeti abinan seseorang menghormati yang menghargai sama menikmati dan bergembira di dalamnya tam garung katua rago upajati diti upajati maka mengambilnya sebagai objek yang patut dihargai muncullah nafsu muncullah pandangan-pandangan salah maka di sini sebagai pacayu panang, sebagai pacayanya adalah salah satu di antara maha gata cita yaitu rupa wacara ataupun arupa wacara jadi jana rupa dan arupa jana sebagai pacaya sedangkan sebagai akibatnya atau pacayupana adalah satu di antara delapan uh, mula cita. Oke, okay. what is the summary of the uh, meaning here? the uh, the of, according to Aramunupani saya. Yeah? ද්‍යයා මන්ඩෙන් ඕල් කුසල චිත්තාඒ මහා කුසලෆයි රෝපාවචර කුසලෆෝ අරෝපාවචර කුස දෙයා මණ්ඩෙන් කුසල චිත්තා කැන්බී පච්චයා දඒ ලෝබ චිත්තාැන්බී පච් උපපන්න එකෝඩින්ට ද කුසලෝ දම් වූ අකුසලස්ස දම්මස්ස උපනිස්සේ පචේන පච්. sekarang sebagai kesimpulan dari Araman Upanisaya untuk yang kusala ke aku salah dalam upanisaya pacaya maka di sini ke semua uh, kusala yang di alam duniawi yang duniawi yaitu terdiri dari yang 8 maha kusala cita kemudian yang tadi 9 maha gata yaitu yang terdiri dari 5 rupa wacara dan empat arupa wacara jadi totalnya 8 ditambah 9, 17 kusala cita ini menjadi pacaya atau menjadi sebab. Sedangkan yang menjadi pacayupana adalah satu di antara 8 loba mula cita. Jadi ini untuk yang kusala ke akusala dalam araman upanisaya, dalam hubungan upanisaya pacaya. Uh, now, but the pakatu natural strong dependence. The are explaining the uh, confidence, faith, uh, sila, recept, sutang, uh, learning, chagang, generosity, panyang, wisdom. Because of five things, because of five, uh, five dhamma, five things, very easy to arise conceit, mana japeti, arise the mana conceit, and ditti ganhati, and speech adopt prone view uh, that's why uh, because of the faith sila uh, saddha sila sutta chaka because of the those thing also uh, sometime arise the mana and ditti. okay this is also uh, practically you can understand by yourself uh, so uh, sometime i had lot of faith then i say, oh i am i i had a lot of faith my mind was with others Don't have faith. I'm always keeping eight sila, but someone not keep sila. Ah, this is that. Then when we are going to uh, 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 compare with others at that time, very easy to understand about the natural strong dependence. Sekarang kita lihat dalam pakat upani ke keber kebergantungan yang kuat secara alami di sini sadha keyakinan sila yaitu ya sila ya sama silam sila sutam itu belajar kemudian cagam kedermawanan dan panjam kebijaksanaan jadi dia merupakan pengkondisi yang kuat untuk munculnya manam japati ditimkan hati jadi dikatakan lima hal ini si keyakinan sila kemudian pengetahuan gitu ya pembelajaran kedermawanan dan kebijaksanaan karena adanya ini terkadang sangat mudah memunculkan kesombongan jadi mana kemudian dia juga menjadi mengadopsi pandangan-pandangan salah jadi secara praktek kita dapat mengetahui sendiri contohnya tadi Banti katakan ketika kita berpikir saya mempunyai keyakinan yang kuat orang lain tidak Ataupun saya menjalankan delapan sila orang lain tidak. Ketika seseorang membandingkan seperti ini, maka ini adalah uh, muncul mana. Jadi ini sifat alami yang muncul dengan ketergantungan yang kuat pada ke lima hal tadi ini ya sadha sila sutan cagang, dan panjang Ya yeah, same way uh, because of the sadha sila sutan cagam panya, this fighting. Uh, Can be the pachaya to arise raga, dosa, moha, mana, ditti, and visas, patana. Okay, uh, so this is also we call uh, 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 natural uh, strong dependence condition. How we understand practically uh, now is the. Uh, after we uh, seen the faithful person, after we seen the who keeping the seera very well, after uh, listening about the learned monk, after uh, seeing the uh, offering of others, after practicing uh, panya of others, then uh, we also has wish. Oh, I want to be like this. I want to be like this. I want to be like this. Then sometimes you 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 cannot. Uh, Approach to the that level, then very easy to arise the those are hated. Then after you approach your your level, then you attach uh, arising lust. Now uh, this is a way. Uh, now uh, understand because of the uh, five dhamma, uh, sometime condition to be arise the uh, akusala uh, dhamma. Sama halnya kelima hal ini si sadda, keyakinan, sila, pembelajaran, kedermawanan dan kebijaksanaan terkadang memunculkan ini dikatakan menyebabkan munculnya nafsu, kebencian, kemudian <coughs> delusi, kesombongan, pandangan salah dan harapan. Jadi ini merupakan berdasarkan Kebergantungan yang kuat secara alami, bagaimana kita mengerti secara praktek, misalnya setelah melihat seseorang yang pen, sangat penuh keyakinan, atau melihat orang yang menjaga sila dengan sangat baik, atau melihat seorang biku yang sangat terpelajar, atau melihat pemberian dari orang lain, atau juga melihat kebijaksanaan orang lain. Nah, ketika kita melihat itu, kita juga berharap mempunyai harapan ingin seperti mereka, ketika Anda tidak bisa. Mencapai seperti mereka, muncullah dosa, ataupun setelah Anda mampu seperti itu, muncul kemelekatan, maka muncullah nafsu di sini. Jadi, dikarenakan oleh lima dama ini, terkadang muncul aku salah dama Oke, okay. do you have anything to discuss regarding uh, this uh, line? This, this, uh, yeah, this understanding ada yang ingin ditanyakan sampai di sini nanti bertanya Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Nanti maybe can continue first if anyone ask. Oke. Okay. Uh, now the next one. Kusolo uh, dhammo abya dhammas Upanise paccen paccyo. Conditioning state is kusala, wholesome dhamma. कता इटने ओपनी सेचने आराम ओ डप अंतरओफक्मि पप सेनेच पफफ यह आरामओपनि से आरामनुपन इस ऑब्जेक्ट इस रोन डिपेंडेंस दिस वन इस स्पेशल केस ओनली फॉर द आराहत आराहत माग्गा वुट्टे हितवा माग्गंग गरुण खातवा पाच्चे वेक्कति द द आराहत पर्सन हैविंग इमेज फ्रॉम आराहत द पाथ द टू द पाथ स्टीम एंड रिव्यू इट आर नाउ අරහ අරහත්ත චිත පසෙනම මංග චිත්ත දෙෙනට පරචිත්තා ටාෙක් රස් පච්ච වෙක්කර ඥාන වනෝ යාන දෙෙන්ද අරහත් වඩියා රිෙක්න් දම අරහත මංග මෝම මංග චිත්තා මංගයිස කුසල

Uh, fo nyana sampayutta kama vachara kiriya citta adhisa nah, meaning sekarang kita lihat yang kusala ke abia kata. jadi pacayanya adalah kusala dhamma pacayupananya atau akibatnya adalah abia kata dhamma jadi di dalam kalimat ini kusala dhamma menyebabkan munculnya abia kata dhamma berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat nah di sini ada tiga upani saya yang terlibat. Jadi yang aramanupani saya, kemudian yang anantarupani saya dan pakatupani saya. Sekarang yang pertama adalah aramanupani saya. Nah di sini spesial berhubungan hanya dengan arahat. Di sini kalimatnya adalah uh, seperti yang tampak di layar ya arhamaga wa magam. Artinya keluar dari arahata maga, gitu ya, keluar dari arahata maga. Jadi Arahat itu menghargai, menghormati dan meninjaunya Nah di sini dalam rangkaian kesadaran setelah maga Cita muncullah dua pala Setelah itu muncullah pakca wekana nyana atau e, pengetahuan yang meninjau, peninjauan ulang gitu ya. Dan ketika setelah itu si arahat merenungkan maga citanya. Jadi di sini adalah lokutara kusala. Maka muncullah pada saat itu satu dari nyana sampayuta kiriya cita sudah fungsional karena dia sudah jadi arahat maka di sini sebagai sebab si pacaya berarti si objek karena kan aramanupanisaya saya berhubungan dengan objek yang menjadi objeknya adalah Kusala yang merupakan arahata maga cita. Tadi lokutara kusala ya arata maga Kemudian akibatnya sifat cayupana adalah satu di antara empat nyana sampayuta kama wacara kiriya cita. Oke, okay. uh, the next one. Anantar open Proximity stone dependence. How we understand? Kusalang Vutthanas Maggo Panas. The Kusalang is a wholesome infulsion. Uh, Wutthanasa to imagin images uh, from infulsion. The maggo path palasa uh, to fusion. Uh, now how we understand this one because the uh, according to the uh, abhidhamma yeah here the after kusala javana uh, we can say uh, there are there are few meaning huh? few meaning how we understand after the seven kusala javana

कु uh, This, this is after image of the kusala. Image of the kusala meaning uh, after the, the in, in, during the citta process, no after seven javana, arising bhavanga, oh, bhavanga chitta, tadaram chitta. This is a meaning, one meaning. But this was a maggo palace. Magga is a lokutara kusala. Lokuttara kusala. The palace meaning lokuttara vipaka. Then uh, after sotapati magga, immediately arises sotapati pala. place after सदाग इमेनम अना रािना afterगरााइि अरारलोतरफिो නනවදකෝඩින්හය විකන්සි කුසලංගුට්ට හනස්මීනිින්විකැන්පු්හවමිනිදඒ් කුසල චිත්ත ඇන් මහක්ගත චිත්තාවසු වයි එවරිත කුසල රයිසිං බවංග ෝ තදරද යුසලි අප මහක්ගත චිත්තා රයිසිං බවග චිත්තා after kama wajar pusat cita irasi, aida bawangga o, aida the sadara mana cita. Ah, uh, this is meaning. Sister understand? Yes. Hmm. Sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua dari ini Ananta Rupani saya. Coba naik dulu ya. Oke, okay. ananta rupanya saya ini kebergantungan yang kuat dalam rangkaian. Jadi artinya dalam rangkaian kesadaran segera satu kesadaran pada muncul kesadaran berikutnya yang langsung berada di sebelahnya ya berikutnya. Sekarang kita lihat dalam hubungan masih sama ya kusala ke abiyakata. Jadi kusala di sini adalah jawana kusala yang ketujuh saja jawana yang ketujuh jawana kusala sebagai pacaya dan sebabnya atau pacayupana dikatakan uthanasa yaitu keluar dari uh, jawana kusala. Jadi setelah keluar dari jawana kusala itu biasanya bagaimana? dikatakan dalam Abhidhamma uh, pertama coba orang turun lagi kok itu ada penjelasannya. Ya yeah. Misalnya dalam rangkaian kesadaran setelah jawana ketujuh maka biasanya itu ada dua kemungkinan. Jadi kalau dia e, di mahagata artinya di alam brahma gitu ya keluar dari kusala maka dia akan muncul bawangga cita bawangga cita. Nah di sini bawangga cita adalah abia kata. Nah kalau misalnya dia salah satu dari yang delapan maha kusala cita jawananya maka keluar dari situ kemungkinannya bisa dua pertama adalah satu di antara uh, sebelas tadara ta mana ataupun bawangga cita tadara mana cita bawangga cita itu adalah abiyakata jadi kesimpulannya di sini kita uh, kita lihat yang ini kalimat ini adalah tujuh belas kesadaran ini dikatakan tujuh belas kusala lokia kusala itu mencakup 8 maha ditambah 9 maha geta ya yang 5 rupa wacara dan empat arupa wacara jadi 17. Jadi keluar dari jawana ketujuhnya dikatakan maka muncullah abya kata. Abya katanya itu ya kalau di alam kama wacara maka di alam indra ya maka kalau dia tidak tadaramana mana maka dia bawa cita. Sedangkan kalau dia di alam uh, Brahma gitu ya, jadi dia ketika keluar dari kusala citanya maka muncul bawangga citanya Yaitu antara rupa wacara Wipaka ataupun arupa wacara Wipaka Juga termasuk di sini empat maga ya Nah jadi kita lihat hasilnya tentunya empat pala, kita lihat di ini di kalimat kedua Jadi mago palasa, dikatakan setelah maga maka muncul pala Jadi ada empat kemungkinan di sini yaitu maga sebagai lokutara kusala sebagai sebab setelah padamnya maga pasti muncul lokutara wipaka. Jadi wipaka itu kan abya kata, Jadi ini kusala ke wipaka. Jadi lokutara kusala ke lokutara abya kata gitu ya. Jadi kita lihat berarti kalau sota pati maga maka setelah sota pati maga pasti muncullah sota pati pala. Begitu pula misalnya sakadagami maga, maka muncullah sakadagami pala. Arah anagami maga muncullah anagami pala dan arahata maga, maka setelah itu muncullah arahata pala. Oke. Okay. The next one anulomang sekkhaya pala samapattiya. The anuloman conformity consciousness Uh, do you uh, they have the two chitta process for the noble person, magga process and the, the path process and uh, fruition attainment process, the two process about the uh, path process, now do you remember uh, after anuloma chitta arising gotrabhu o vodana okay then after arising magga But, uh, this only we are talking uh, the path process but according to the here mention அ mean only, only we are talking about the about uh, fruit attainhala because uh, if, uh, after uh, some of the so party සක 3 noble persons 3

ోతా පති ప వ రిి టයි అනలో ఆ అනలోෝ ిත්త రైසි్ ోత පති පළචిත්త හොද සකදාාගాම ఆ అలోෝම චిత రසි සකදාගෙන් පළචිත්త බ අර අනාගාමී ఆ అలోෝම චిත రైසි අනාගමී පළචිත්త නව அනனுලෝම uh, මනි uh, one of the ඥාන සම්පයුත්ත කාමාාව්චර කුසල ඥාන සම්පයුත්ත කාමාාවචර කුසලයි අනුලෝම සිිතා. සිස ප්යා. පුපන්නා සෝතාපති පල සකදාගාමි පල අනාගයි පතා. Thisසිස මනි අනලෝම සෙක්තහායි පල සමාපත්තියා කොම න් Uh, the Pachupanna to attainment of fruition of the learners. three palacitta. This is also Anantarupa Sekarang kita lihat anantarupani saya yang berikutnya, yaitu Anulomam, yaitu penyelesuaian, kemudian Sekhaya Pala sama patia, yaitu pada pencapaian buah kesucian dari yang masih berlatih. Jadi Sekha di bawah jari arahata. Nah, di sini ada dua proses rangkaian kesadaran pada um, makhluk suci, yaitu proses rangkaian kesadaran magacita dan pada pencapaian talak sama patinya pada pencapaian untuk ketika mereka masuk kembali ke pencapaiannya masing-masing Nah biasanya kalau dalam maga proses atau rangkaian kesadaran maga itu pada pencapaian awal gitu ya maka setelah anuloma itu muncul gotrabu atau wadana nah tetapi setelah mereka mencapai di mereka ketika memasuki lagi palanya itu, pala citanya maka dikatakan sebagai pala sama pati. Nah, untuk kalimat ini, ini hanya merujuk pada pada pala sama pati ketika mereka memasuki lagi pencapaian masing-masing. Jadi, uh, ada tiga sekha, yaitu yang masih belajar, tentunya sotapati, sota uh, sotapana, sakadagami, anagami. Nah, mereka itu ketika mereka memasuki pala sama patinya masing-masing, maka dalam proses rangkaian kesadarannya itu biasanya muncullah dua atau tiga kali anuloma dulu, baru diikuti oleh pala cita. Nah, jadi kalau sotapati, si sota dia ketika memasuki sotapati pala, maka anuloma, anuloma, misalnya dua kali anuloma, setelah itu baru pala, sotapati pala, ya, pala citanya muncul. Kalau sakadagami, maka anuloma, anuloma, baru sakadagami palacita, cita. Atau misalnya anagami, juga sama anuloma anuloma atau anulomanya tiga kali misalnya anuloma 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 baru uh, anagami palacita jadi gitu ya untuk sotapana sakadagami dan anagami kemudian di sini maka kita bisa melihat sebagai sebab sebagai sebab adalah anuloma nah anuloma di sini kesadaran apa yang termasuk anuloma di sini adalah satu dari nyana sampah yuta yang kama wacara kusala. Jadi kama wacara ya di Arab Indra satu di, di antara empat nyana sampah yuta kama wacara kusala. Kemudian Pacayupana atau akibatnya tentunya uh, pencapaian pencapaian sotapatinya. Jadi ya sotapati palacita, sakadagami palacita dan anagami palacita. Jadi karena palacita tentunya abiyakata. Jadi ini adalah kusala ke abiyakata dalam ananta rupa nisaya. Jadi ini artinya. Uh, now the next sentence.

And now, do you know how many uh, noble person can practice Nirodha Samapati? There are two noble person, only two, two. Anagami and Arahat. Two noble person can practice, can, can uh, but Nirodha Samapati. But according here, going to discuss only Anagami person, not Arahat, because the uh, Arahat means already cut off the wholesome, unwholesome all. But uh, anagami person is still uh, he not yet cut off the wholesome chitta, wholesome. Uh, but some of the akusala he already cut off. But uh, according here, the one of the anagami person when he pra uh, uh, practicing Nirodha samapatti.

That's why we are calling paca is Nevasanya Nasanya Atma Kusala Pachupana is Anagami Pala This is a Kusala to Abhyakata. According to Nirodha Samapati of Anagami person. Sekarang kita lihat untuk contoh uh, untuk kalimat berikutnya berhubungan dengan Anantarupani saya, Kusala ke Abhyakata. Kalimatnya adalah Niroda Wuthahan Tasa setelah keluar dari pencapaian pemadaman, di sini dikatakan newasanya nasanya ya tanah kusalamnya itu kusala yang e, pencapaian ini ya arupa jana yang terakhir yang kedelapan yaitu kusala dari bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan kemudian <coughs> pacayupananya adalah panas sama Patia ya? yaitu pada pencapaian buah kesucian. Nah di sini e, Bante bertanya apakah kita tahu bahwasanya berapa banyak jenis makhluk suci yang bisa mempraktekkan niroda sama pati? Nah tentunya hanya dua yaitu seorang anagami ataupun arahat tetapi di sini hanya merujuk kepada anagami saja tidak arahata kenapa karena kita sedang berbicara tentang kusala ke abiyakata di sini seorang arahat dia telah memotong semua kusala dan akusala sehingga dia tidak mungkin melakukan kusala sehingga di sini untuk khusus yang eh, kusala ke abiyakata yang arahatnya pada pencapaian niroda samapati dikeluarkannya tidak termasuk. Kemudian sekarang anagami tentunya belum memotong kusala cita. Jadi dia masih bisa masih apapun kusala yang dilakukan masih disebut kusala walaupun dia telah memotong beberapa akusala jadi ketika seorang anagami mempraktekkan niroda sama pati, pertama-tama tentunya dia harus mempraktekkan delapan pencapaian, yaitu delapan maha gata cita, yaitu jana satu sampai jana ke Ya. Jadi pada pencapaian jana terakhirnya, yaitu yang newasanya nasanya Newasanya nasanya ya tanah kusala cita itu, nah maka newasanya nasanya ya tanah kusalanya itu adalah sebab sifat cayupana. Nah se setelah itu maka tidak ada cita yang muncul. Tidak ada cita yang muncul di saat, setelah itu dia memasukilah niroda sama pati ya setelah tujuh hari maka keluar dari niroda sama pati maka dia akan muncul anagami palacita jadi muncullah nana palak sama pati ya tapi di sini hanya yang anagami palacita cita jadi dalam anantarupani rupani saya jadi hubungan dalam rangkaian kesadaran setelah kesadaran newasanya nasanya ini maka pada proses pemadaman tidak ada cita yang muncul sepanjang tujuh hari ketika memasuki niroda samapati setelah keluar muncullah pala cita yaitu anagami pala cita sehingga kita bisa mengerti di sini bahwasannya paca ya sebabnya adalah si newasanya nasanya ini yaitu kusala kemudian sebagai akibat adalah Anagami, pala cita, pala cita itu adalah wipaka cita, termasuk abia kata. Jadi, ini adalah kusala ke abia kata. Jadi, niroda sama pati khusus untuk anagami. Oke, okay. anything there question? is the There is a question, I think three. The first is uh, from Sister Patricia. Mandami Bante, why image from jana may arise last? How can we prevent last to rise after image from jana? Yeah, after the means the when he attached or delight to the jhana, at that there is last, not not direct rise, because of the attach to the jhana, because of delight to the jhana, at that there is last. Jadi, Bante menjawab, karena seseorang misalnya dia melekat atau dia pun bergembira di dalam uh, setelah keluar dari jana ya dia melekat nah karena melekatnya itu muncullah nafsu tapi tidak langsung ya tidak langsung muncul nafsu jadi ini kan terkadang kadang-kadang aku salah jadi uh, aku salah how can we prevent lust to rise after image from jana when they, the, the, the Sorry? how can we prevent lust to rise after image from jana can we uh, prevent, prevent. last yeah yeah they yeah. went last to arise now. because of the attachment no how can we prevent when so the the last not arise yeah yeah uh, if you're not attached, or if you are practice vipassana after uh, rose of the jahana then the, he when he practices vipassana can the uh, last hmm jadi uh, tadi pertanyaannya Maaf ya belum diterjemahkan Wanami Bante, kenapa keluar dari jana bisa muncul nafsu? Jadi tadi Bante sudah jawab ya Tadi tidak langsung terkadang Karena melekat baru bisa muncul nafsu Kemudian bagaimana kita bisa uh, menghindari uh, Munculnya nafsu setelah keluar dari jana ya, Jangan melekat padanya Jadi misalnya setelah keluar dari jana Seseorang melaksu, melak, apa, melakukan wipasana Maka tidak muncul nafsu And um, next question, Banti. According to Magawiti, after Anu Loma is Gotrabu and then Maga and Pala, why after Anu Loma succeed by Pala sama Patia? Because it is uh, Ananta Rupa Nisaya, right? Oh, he he confused about the why after Anu Loma. and then the subsequent uh, Cita is the Pala samapati Pati, dante Yeah, because the, uh, he already uh, cut off the uh, ordinary life, no? with the Gautribu citta, no. So the after anuloma cannot appear again gothribhujita. He already. That's why after two or three times of anuloma citta arising parachitta the parasamapatti. Uh, uh, how many hours uh, uh, he want to practice parasama? Then arising continuously parachitta This is a way. Jadi pertanyaannya, oh Bante menurut rangkaian sadaran Maga tuh ya setelah anuloma itu gotrabu kemudian Maga dan Pala. Kenapa setelah anuloma jadinya Pala sama ya? Apakah karena ini anantarupa sebuah anantarupani saya? Jadi eh, Bante menjawab. Karena pada awal, jadi kalau dikatakan "magawiti", itu adalah awal pencapaian. Jadi, pada awal pencapaian, maka... Kalau yang jadi sotapana kan pakai Gotrabu, jadi dia memotong, memotong silsilah dari Putujana menjadi makhluk suci. Nah, setelah dia menjadi makhluk suci, dikatakan ketika dia akan memasuki Palasamapatinya, dia mau menikmati lagi Palasamapatinya, maka ketika dia berlatih tidak muncul Gotrabu lagi karena Gotrabu itu adalah kesadaran yang memotong silsilahnya itu. Nah, ketika memasuki Palasamapati yang rangkaian kesadarannya adalah anuloma itu akan muncul dua atau tiga kali berikutnya diikuti oleh pala sama pati jadi pala pala pala, pala sama pati sejauh mana seberapa lama dia ingin berada di dalam pala sama patinya next one next one from brother kadek bantewa is anuloma sekhaya pala sama patia only for sekha how about Arahat? Cannot Arahat also attain Pala Samapati? Oh, now we are, we are, our subject, Kusala to Abhyakata. Anuloma citta is Kusala, Abhyakata is Sotapati Pala, Sakadagam Pala, Anagam Pala, only seka Pala, Pala citta of person. That's why we are talking about this title. But uh, how about Arahat meaning? This one including two Abiyakata to Abhyakata. This is not another title because there are arahatas also practicing anuloma after rasu phalasamapatti. That anuloma cannot be kusala. That anuloma is a vipaka citta. Sorry, that, that anuloma is a kiriya citta, functional kiriya citta. Okay. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, kenapa di dalam anuloma sekhayak phalasamapatti ya? Kenapa hanya untuk sekha? Kenapa? Bagaimana dengan arahat? Apakah arahat e, tidak bisa memasuki pala sama pati? Jadi, nanti menjelaskan ini karena kita sedang membahas kusala ke abiyakata. Jadi, kalau kita bicara kusala ke abiyakata, maka di sini anuloma, anulomanya itu kusala. Setelah anuloma, maka muncullah yang pala sama patinya. Jadi, di sini tentunya yang sakadagami, sotapana, sakadagami dan anagami si Sekha, ya tiga makhluk suci. Kenapa? Karena kita cerita kusala. Kalau jadi kusalanya anuloma, abya katanya itu ya sotapati palacita, sakadagami palacita, anagami palacita yang Sekha, Sedangkan kalau kita bicara yang arahat memang arahat memasuki pala samapati tapi nanti akan ada di abia kata ke abiyakata kenapa karena apapun yang dilakukan seorang arahat tentunya tidak kusala pastinya kiriya jadi rangkaian kesadarannya sama anuloma anuloma pala samapati pala samapatinya tentunya arahata uh, sama apa ya pencapaian arahatanya tetapi anulomanya itu bukan yang kusala cita, bukan satu di antara nyana sampayuta tadi, tetapi adalah yang satu di antara yang uh, kiria cita, nyana sapat yuta kiria cita. Jadi abya kata, kiria cita kan abya kata. Jadi nggak bisa masuk di kusala ke Abyakata Oke, okay. udah udah nyambung Pak Kadi udah pasti tahu. Tadi nggak aware kata Pak Kadi ada kirianya. Oke, okay. uh, belum ada pertanyaan. Oke, okay, Banti Bante, no more question. Can continue. Oke. Okay. About the pakatupa nisayo, natural, uh, strong dependence. Uh, There's a kusala side, sadha sila, sutta, chaga, panya. Because of the five things, attanan one of the ones so torture oneself because someone difficult to keep faith continuously. Difficult to keep sila, difficult to listen to dhamma and practicing dhamma, difficult to uh, offer whatever he has wished, difficult to develop wisdom. Then sometimes the, some of the people again and again continuously he uh, torture his life. Eh? Maybe the the sometimes the the uh, cannot uh, by heart the dhamma then. Again and again practicing at the time his, body, his torch of the uh, body much the, uh, one से fully च uh, 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 experience the suffering caused by searching uh, now uh, now we have to understand. Uh, someone uh, doesn't have the uh, fully understand about the five dhamma not, uh, not very well practice someone won't develop those five dhamma then uh, uh, continuously he is uh, practicing at that time uh, he can understand uh, what the, this is a, a suffering example of bodhisattva no uh, he also uh, practiced nearly 6 years after renunciation of the life, he practiced six years. Continues the, 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 the one of the fasting method. No, uh, then uh, first of all he uh, went arms around. Later he stopped the arms around and he stayed under the tree and he uh, reduced the food, reduced the water, and he the, he also torture the life. Uh, he also the torture once fully, and. Uh, after experience the suffering caused by searching the truth, ah, this is uh, th that's why our bodhisattva also he also want to find the noble truth, he want to be some, some Buddha, uh, then he also uh, practice like this. That's why uh, nowadays, also uh, many of the person uh, he also they also have the wish to develop their good qualities at that time. Uh, we also can get the, like the experience. Uh, this is a way. Uh, when there are uh, too much torture of your life and uh, torture oneself fully or uh, experience the suffering caused by the searching at the arising uh, some of the bad feeling bad feeling uh, vi uh, duk, no? uh, this is a uh, meaning. the uh, kusala dhamma uh, Abiyakata. Uh, this is the meaning. sekarang kita lanjutkan ke pakatupani saya kebergantungan yang kuat secara alami jadi lima hal sama yang tadi ya keyakinan sila pembelajaran kedermawanan dan kebijaksanaan bisa menjadi pengkondisi yang kuat untuk Seseorang menyiksa dirinya Atenam atau, atau Peti Ataupun menyiksa dirinya secara keseluruhan Ataupun dia mengalami penderitaan karena mencari Mencari ini ya Jadi misalnya Bante mencontohkan Karena misalnya seseorang mempunyai Keyakinan yang kuat ataupun sila, maka dia ber, ya, berlatih secara terus menerus lagi dan lagi sampai dia menyakiti dirinya. Jadi, karena silanya yang kuat, misalnya dia tadi, misalnya sampai terus menerus sampai menyiksa diri gitu ya, atau ketika dia ingin berdana tapi tidak sesuai keinginannya. Jadi, dia nya menjadi mungkin menyiksa diri gitu tadi ya, kata bante. Nah. Jadi ketika dia tidak bisa mencapai, tidak bisa mencapai keinginannya misalnya mencapai keyakinan yang kuat atau pengetahuan dan sebagainya, maka dia bisa menyiksa dirinya terlalu banyak. Sama halnya ketika seseorang tidak berlatih dengan sangat baik, maka dia berusaha, ada beberapa orang yang berusaha terus berlatih. Nah, karena itu dia menjadi menderita. Jadi misalnya Bodhisatta sendiri ketika beliau um, memutuskan untuk menjadi petapa, beliau berlatih enam tahun secara terus-menerus dengan mempraktekkan puasa, salah satu jenis puasa di mana yang biasanya dia berpindah-patah, minta dana makanan, dia menghentikannya, kemudian duduk di bawah pohon, kemudian mengurangi makan dan minum. Jadi dia karena ingin berlatih dia menyiksa dirinya dari yang menyiksa sedikit sampai menyiksa sepenuhnya. Nah, kemudian dikatakan itu yang kalimat itu kan mengalami penderitaan karena mencari ini pariyiti mulakam dukam paca nuboti. Artinya contohnya itu ya ketika sang Buddha ketika dia mencari ingin mencari kebenaran mulia untuk menjadi sama sang Buddha maka dia berusaha seperti tadi menyiksa dirinya sampai yang menyiksa sedikit sampai keseluruhan karena ingin mencari kebenaran mulia ini saat ini zaman sekarang juga banyak yang karena ingin mengembangkan mengembangkan kualitas-kualitas yang baik sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini misalnya eh, tadi saya ada baca ya sekilas ini ada penjelasan di bawah teman-teman kalau lihat materinya itu ada contoh-contohnya kayak biku yang di biku hutan mereka berlatih keras gitu sampai Uh, menjadi sakit gitu ya? Nah, ini ada nih. Ini contohnya, saya cuma copy, saya nggak bisa terjemahkan lagi karena terlalu panjang jadinya. Nah, jadi karena panas atau dingin, dia tidak peduli. Dia berusaha berlatih, misalnya karena seandainya terlalu kuat, dia berusaha berlatih panas dingin, akhirnya sakit, menyiksa diri gitu. Nah, jadi karena... eh, uh, kusala tadi ya di antara lima sadda, sila, sutam, caga dan panya, maka dia menyiksa diri. Nah, ketika menyiksa diri muncullah perasaan menyakitkan. Jadi kalau di sini misalnya pada tubuh dia jadi sakit, ketika sakit berarti kan itu duka saga tak kaya winyana. Perasaan menyakitkan pada tubuh ini adalah wipaka cita. Nah karena itu karena kusala sebagai pacaya menyebabkan munculnya si kata jadi tubuhnya sakit, jadi kayak winyana duka, uh, duka Sagata kaya winyana yang merupakan. Uh, okay. yeah. Next one, saddha silang sultan calo panya. Because of the five dhamma, five kusala side. Someone uh, want to practice, then the, after uh, seeing the good result, good experience. बिकॉसिंगल समापति हाउ अंडर्स्ट अबउ नौ यू uh no the every uh, sotapati person cannot practice sotapati parasavapati of the portion. why they they need the experience of uh, uh jhana experience and some of the the meditation experience because the some of the uh, person after uh, listening dhamma they can get the uh, they became the sotapatti but uh, those are uh, noble person uh, direct they so cannot practice the parasamapatti they have to practice the way they have developed the concentration they have developed the vipassana knowledge at that time they can uh, practice the at uh, the parasamapatti that's why those are because according to the your faith And uh, according to your uh, sila uh, suta chaga, panya, also uh, one of the help uh, things to the uh, practice pala samapada. This is a main pala ripaka, no? Hmm. lokotra Sekarang kita lihat kalimat berikutnya. Karena lima hal ini juga sadha sila sutam caga dan panya, ya keyakinan sila pembelajaran kedermawanan dan kebijaksanaan bisa muncul kaika kai kasa sukasa yaitu kebahagiaan perasaan menyenangkan pada tubuh kemudian tadi rasa sakit pada tubuh kai kasa dukasa dan pala sama patia yaitu pencapaian buah kesucian jadi ya tentunya ini kita bisa mengerti contohnya ya karena adanya sada Sultan sutan caga dan panya ketika dia misalnya berlatih e, mencapai jana muncullah kai kasak sukasa perasaan menyenangkan pada tubuh atau tadi karena berlatih terlalu keras kena hujan kena panas jadi sakit, jadi muncul perasaan menyakitkan pada tubuh. Nah, yang ketiga juga karena ada dasila, sutamcaga, sutam caga dan panya, seseorang bisa mencapai pala sama pati. Jadi di sini tentunya karena kita masih bicara kusala ke abiyakata, maka dia hanya merujuk kepada sekha ya berarti yang sotapati, sakadagami dan anagami arahata tidak termasuk karena arahata itu harus yang abhyakata ke abhyakata. Nah di sini jadi Bante menjelaskan bagaimana kita bisa mengerti bahwasannya dalam hal tiga sekha ini sisa sotapana sota panasaka, dagami, dan anagami karena lima hal ini lima sada sila sutam caga dan panya dia bisa mencapai pencapaian pala samapati. Nah, di sini kita harus mengerti bahwasannya tidak semua sota pati. Sotapana itu bisa memasuki sotapati pala Nah kenapa? Karena e, untuk bisa memasuki sotapati pala Dia memerlukan jana Dia perlu pengalaman meditasi Memasuki jana dan memasuki sotapati pala itu Tadi kan harus sampai ke jana ke 8 Baru bisa masuk Nah jadi beberapa orang di zaman Zaman sambut dasar Hanya setelah mendengar dama Dia mencapai tataran sotapati Nah pada saat itu jenis yang seperti ini, sota panah yang seperti ini, mereka tidak bisa memasuki pala samapati. Maka untuk bisa mereka harus berlatih, mereka harus mengembangkan konsentrasi sehingga uh, mereka kemudian berlatih wipasana ya pengetahuan wipasananya dan memasuki pala samapati. Jadi kita lihat das, menghubungkannya dengan Bagian ini karena adanya Sadda, Sila, Sutan, Caga dan Panya Si makhluk Sotapana ini Dia berlatih berlatih Untuk mencapai pencapaian Pala Samapati Nah pencapaian Pala Samapatinya itu tentu adalah wipaka cita Jadi Lokutara Wipaka Lokutara Wipaka adalah kata Sadda, Sila, Sutan, Caga dan Panya Adalah Kusala Jadi Kusala ke Abhyakarta dalam Pakatupanisaya The next one whole the result is uh, a according to the uh, packet now this one also how we understand nowadays uh, we also uh, the yes. nowadays also Uh, we can feel the vipaka chitta during the, the chitta process, no? That, uh, but the uh, two eye consciousness, ear, nose, tongue, body, uh, and uh, they receive investigation, uh, registration, all the other minds, including uh, Bhavanga also. But those are the vipaka uh, chitta arising because of the. Kusala uh, or akusala but now we are talking about the kusala. The result of the kusala vipaka. But the, nowadays, the we can if you can see the good things, you can see the good good thing. If you can smell the good thing, when you get the uh, good uh, taste object, when you get the good uh, tangible object, at that time arise seeing the kusala vipaka, kusala vipaka. Now the, what is the reason? What is the uh, cause of uh, this vipaka? This is kusala. We don't know uh, uh, whatever kusala we had done in the past. So maybe many many life ago we already make the good kusala karma to see the uh, good object and take the good object this, this life. Uh, but now uh, example. Uh, but the later on also we can discuss about the Akusala to Abhyakata. The, but we are not I, I, I won't give an example only, but nowadays the coronavirus, virus, no? because of the Corona, lot of patient, a lot of dead body, lot of the, uh, the sorrow arising, uh, lamentation arising, lot of the suffering arising. Now the actually this life we are not commit any akusala. We are always the, the, the practicing kusala, but we cannot see our past life. No, the many many life ago we had made the lot of akusala. That's why this is a resultant season. Uh, this is a way to understand whatever uh, kusala we had done in before, because of the kusala power of the kusala. Now we can see the kusala vipaka chitta. Uh, Now uh, some, some meditators also. Uh, after uh, practicing few sitting, uh, few hours, someone can get the concentration. This is the main power of the Kusala. He, he already has good experience. Kusala Jhana experienced the past life. Because of that, uh, he can easily develop his concentration this way. This is a Vipaka. Uh, now, this way we have to understand about the Kusala Karma to Vipaka. Yang kalimat berikutnya, ini tadi ada yang bahasa Inggris atau atas kecil ini contoh juga ya tadi ada poin enamnya itu ini kasih contoh nih karena keyakinan maka dia menjadi bahagia, bergembira gitu ya, pemuda kemudian tubuhnya muncul uh, kebahagiaan pada tubuhnya, jadi ini salah satu contoh. Jadi contohnya juga karena kekuatan apa sabdanya yang kuat dia melakukan dana dan menjadi sangat bahagia itu untuk contoh-contoh yang atas sekarang kita lanjutkan kusala kama ke wipakasa jadi karena kusala kama mengakibatkan wipaka cita jadi menghasilkan akibatnya berdasarkan upani saya pacaya jadi kita sekarang masih kusala ke abiyakata di sini Bante menjelaskan Wipaka cita sekarang ini yang kita bisa mengerti contoh yang paling simpel adalah lima kesadaran indera. Jadi melalui mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh. Jadi dalam rangkaian kesadaran itu banyak wipaka cita. Tadi Bante sebut dalam rangkaian kesadaran ya, pancadora wacana, kemudian uh, kesadaran indera dan seterusnya sampai dan seterusnya gitu ya sampai bawangga cita itu semua adalah wipaka cita tetapi Nah, kita mengetahui semua wipaka cita itu muncul karena kusala atau akusala kama yang pernah kita lakukan di masa lampau, sehingga sekarang hasilnya kita mendapatkan. Uh, wipaka cita berhubungan karena kita bicara kusala ke abia kata, jadi kita nggak bicara aku salah dulu. Sekarang yang kusala menyebabkan wipaka cita. Nah, ketika saat ini kita melihat sesuatu yang indah, mencium sesuatu yang wangi, kemudian uh, mendengar sesuatu yang indah, mencium sesuatu yang wangi, kemudian merasakan makanan yang lezat, sentuhan yang menyenangkan, melalui lima indera ini, ketika kita merasakan hal-hal yang baik ini adalah kusala wipaka. Nah. Kenapa kita mendapatkan hal ini? Tentunya karena kusala yang pernah kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang pernah kita lakukan, tetapi apapun kusala yang pernah kita lakukan di kehidupan-kehidupan lampau, di banyak kehidupan lampau, itu semua akan menghasilkan wipaka. Bipaka, sehingga kita sekarang bisa menikmati objek-objek yang menyenangkan melalui lima indera kita di kehidupan ini. Nah, jadi untuk yang abia, aku salah ke Abia Kata, artinya karena aku salah di masa lampau, juga pasti menghasilkan akibat nanti. Ini di chapter berikutnya, khusus di yang aku salah ke Abia Kata. Sekarang kita masih aku salah ke Abia Kata. Kemudian, penting melanjutkan. Ini hanya tambahan penjelasan. Ini lebih berhubungan ke yang aku salah ke Abia kata, ya teman-teman. Jadi, saat ini karena coronavirus, banyak pasien di rumah sakit, banyak yang meninggal, sehingga menyebabkan banyak ratap tangis penderitaan. Nah, di kehidupan ini kita merasa tidak melakukan aku salah, kita berusaha mengumpulkan banyak aku salah, tetapi kita menderita, menderita kena COVID, misalnya. Jadi, ini kenapa? Karena kita nggak bisa melihat masa lampau kita. Di masa lampau, kita telah melakukan banyak aku salah, sehingga menghasilkan kan wipaka di kehidupan ini kita misalnya seseorang menderita seperti tadi ya melihat keluarganya e, yang sakit juga itu kan dari mata e, objek yang tidak menyenangkan itu adalah wipaka nah kembali ke kusala ke abia kata, jadi kita kembali ke kusala ke abia kata kusala apapun yang pernah kita lakukan di masa lampau maka dia akan menghasilkan wipaka jadi wipakanya adalah kusala wipaka cita contohnya beberapa meditator, setelah duduk beberapa jam, maka konsentrasinya mulai berkembang. Ketika itu, ketika konsentrasinya berkembang, ini kenapa? Karena kekuatan dari kusala kama yang pernah dia lakukan di masa lampau. Jadi di kehidupan lampaunya dia pernah mengembangkan kusala jana, dia pernah mengalami itu, sehingga mudah baginya pada kehidupan ini untuk mengembangkan konsentrasi. Jadi inilah salah satu contoh Uh, Kusala ke Abiyakarta. Artinya karena Kusala di masa lampaunya, sekarang dia menerima Wipaka, dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi Kusala dan Abiyakarta. Kusala ke Abiyakarta. The important the meaning according to the Kusala command to Wipaka under the uh, Pakatu Penisya, Kusala Kama is a uh, Kusala Javana proses Wipaka, we can say Patisandhi Bhavanga cuti, also include here according to the Papatopanis. This is also important explain, explain, understand, very well understand. Yes, Bante. Nah, berhubungan dengan ini juga Bante menambahkan ada hal yang penting bahwasannya bukan hanya tadi melalui lima indera. Jadi, melalui lima indera itu juga salah Vipaka. Tetapi ada hal lain lagi, hal lain lagi yaitu Kusala yang kita lakukan uh, dalam hal ini, ya, kusala menjadi uh, kusala wipaka dalam pakat Tupani saya. Di sini berhubungan dengan maranasana jawana. Jadi, pada satu kehidupan lampau menjelang momen ke uh, kematian, kita muncullah maranasana jawana. Karena maranasana jawanan yang munculnya kusala, maka kehidupan ini kita menjadi manusia. Nah, jadi akibatnya, wipaka citanya tentunya patisandicita, Bawangga cita dan suci cita itu sama ya tiga ini sebagai uh, wipaka kusala wipakat cita jadi kusala ke kata juga next one Araha magga upanissaya the arahat the person arahat person uh, bin the strong dependent uh, because of the magga power of the magga arahat, the arahat the person the power of the uh, magga knowledge knowledge the, uh, Magga, uh, uh, then அ ப के सප उपा दे the generate the function attain which has not arise because some of the uh, arahats, the who practices only भीना okay then he already became a the some time the some of the arahat Uh, he, uh, he, uh, he doesn't have any experience but the attainment. Then he slowly by slowly practicing the Ola attainment. This is a big call uh, because of the power of the Arahat. The same way, Upannam Samapajyati, he entered the uh, uh, functional attainment which has arisen because uh, before the Arahat, he has experienced the first jhana to the uh, up to the eighth jhana.

ද අරහත්තා ඔස වද ේලහිගෙන්නගින් ප්‍රැක්විසින්ද අනචද පනත්තාකස පව්ත මග Afterද explaining අරහා uh, මක්ගෝ අරහත් වෝ අත්ත පටිසම් විධායි ධම්ම පටිසම් විධායි නිරෘත්ති පටිසම් විධායි පටි භාන පටිසම් විධායි ටනාටහන කෝසල් ලස්ස උපනිස්සේ පච්චේන පච්චු. ද මක්ගද අරහත් පාත් නොලේෝද අරඇදවෙ පව්ද අ පද මංග මග මෝ නොබල්ද පාත්නො Especially for the uh, uh, analytical knowledge of the arahat, to the arahatas, analytical knowledge of meaning, and uh, to the arahatas, analytical knowledge of the dhamma, to the arahatas, analytical knowledge of languages, or maybe grammatic, grammatical, uh, to the uh, arahatas, the uh, analytical knowledge of the above three, and.

the arhatta magga is a kusala sapaccaya four analytical knowledge and dhana dhana kosala nyana sering lanjutkan masih di kusala ke abya kata dalam pakatupani saya bisa scroll ke atas ko amat Oke, okay. arahata maga, jalan arahata itu menjadi pengkondisi yang kuat untuk yang pertama, anu panen sama patim upadeti. Jadi, arat itu menghasilkan pencapaian fungsional yang belum muncul. Nah, artinya di sini beberapa arahat, maka ketika dia berlatih wipasana, maka dia menjadi arahat. Jadi, beberapa arahat, mereka tidak berlatih pencapaian. Pencapaian-pencapaian ya, yang yang telah lalu, jadi dia secara perlahan-lahan berlatih semua pencapaiannya uh, sedikit demi sedikit terus menerus gitu. Jadi karena adanya pencapaian arahatanya, dia menjadi berlatih yang belum dia latih, Penca menghasilkan pencapaian fungsional yang belum muncul. Banteng. Huh? Uh, the first, this the first uh, sentence. It says that uh, generates the functional attainment which has not yet horizon uh can we see like after because he attained the arahata phala I mean he become an arahata then uh become whatever he do become he does become the kiriya yes 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 because after arahata the whatever he uh, doing all saras kiriya citta in the javana process javana moment mm. okay but according here meaning ප the of theම the because before the, he uh, the uh, Arahata, he doesn't have any uh, mind to practice any attain okay? he doesn't have but after mag thenරම in the Ar Arahata, then ප the ම the he has which I want to Uh, practice first jhana, second jhana, other all attainment. Ah, hmm. uh, this is uh, the anupanng kiriya samapatti. The kiriya samapatti means the functional attainment. Hmm. Uh, means the first, the uh, first uh, jana, uh, from first jhana uh, to uh, eight uh, up to eight jhana. Hmm. Uh, this is the meaning. Understand? Understand, understand betul. Hmm. Okay, saya banyak lebih jauh ya karena saya nangkap ini kok kalimatnya artinya saya tangkap lain gitu. Memang benar bahwasannya setelah mencapai karena arahat tamaga, seorang menjadi arahat apapun yang dilakukan adalah kiriya. Tetapi di sini kalimat ini merujuk kepada setelah menjadi arahat seorang arahat itu melatih pencapaian yang belum dia capai. Jadi di sini adalah pencapaian seperti jana satu sampai jana ke Tetapi karena dia sudah arah tentunya menjadi kiriya cita. Jadi dikatakan yang belum dia capai yang belum muncul maka dia terus berlatih kemudian kalimat berikutnya upanam sama pajati uh, sekali lagi oke okay. ia memasuki pencapaian fungsional yang telah muncul artinya uh, dia setelah menjadi arahat maka dia berlatih jana pertama sampai jana kedelapan yang sudah muncul itu dia latih lagi dan lagi gitu ya dia memasuki lagi pencapaian pencapaiannya yang telah ada kemudian kalimat berikutnya sangkare anicato dukato anatato wipasati dia berlatih pandangan terang akan ketidakkekalan penderitaan dan tanpa diri dari formasi formasi artinya seorang arahata walaupun dia sudah mencapai arahata di waktu luangnya dia tetap akan berlatih wipasana kemudian sekarang kalimat berikutnya maga arahato karena kekuatan dari arahata maga atau jalan arahata maka seorang arahat itu mencapai pengetahuan analitis dari makna atau arti jadi mengetahui segala arti-arti ya sebab dan akibat apa sebabnya apa akibatnya kemudian karena kekuatan arahat maga ini juga seorang arahat mencapai pengetahuan analitis dari dhamma beliau mengetahui semua dhamma kemudian juga menyebabkan kekuatannya itu menyebabkan seorang arahat memiliki pengetahuan analitis dari bahasa di sini berhubungan dengan grammar dan uh, semua bahasa bahasa para Arya saya ada baca sedikit ini artinya bahasa para Arya. Jadi mereka otomatis mengetahui kayak bahasa Pali itu semua gitu ya. Kemudian karena kekuatan Aratamaga itu juga si Arahat mendapatkan pengetahuan analitis dari ketiga hal di atas. Dia tahu dia menguasai tiga hal di atas gitu. Kemudian karena kekuatan arah maka arah maga juga maka seorang arahat mendapatkan pengetahuan pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah jadi beliau langsung bisa tahu ini benar dan salah jadi kesimpulan di sini adalah bahwasannya karena maga maka muncullah empat pengetahuan karena kekuatan dari arahata tamaga maka muncullah empat pengetahuan analitis ditambah dengan tanah tanah kosalasa yaitu pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah maka di sini uh, pak, dalam pakatupani saya si arahata maga si lokutara maga ini ini kan kusala maka dia sebagai sebab pacaya pacayupananya tentunya Empat pengetahuan analitis ditambah yang tanah-tanah kosalasa. Pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah. Nah ini adalah abia kata cita. Karena dia udah jadi arahat kan, ya semua itu abia kata cita. The Mago pales sama apatia. The Mago is the path knowledge. Path the for the sota patipat, sakadakamipat, anagamipat, dan arahat tepat. Nah, pala sama apa tiap tuh deh, etemon fusion. Deh, so tapa tiap pala sama apa ti, sakedagan pala sama apa ti, anagan pala sama apa ti, arhati pala sama apa ti. Jadi karena yang berikutnya adalah karena ada kekuatan jalan arahat, uh, Magacita, so bukan artinya magacita, maka muncullah sama samapati. Jadi di sini adalah pencapaian dari buah ya, memasuki pencapaian phala samapati. Uh, so, bantai this one also excluding the arahata one, is it? Yes, yes, yes. Because the 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 maga to palak the all the palak cita abdiya kata, no? Yeah, we are talking the maga itu pusala. The the, the, the the under the Fakatu penisè kusala tu abya talking. Oh ya ya, including that. Hmm. oke okay, hmm. uh, Maaf saya tadi koneknya salah ya. Berarti ini mencakup termasuk si arahat karena ya kita cerita sebabnya maga maka karena kekuatan dari maga cita maka seorang uh, makhluk suci dia bisa memasuki ketika tadi dia berlatih semuanya dia bisa memasuki pala sama pati pencapaiannya masing-masing. Jadi kusala abya kata. Oke, okay, some fiction. Apakah ada pertanyaan tadi? Saya lihat ada pertanyaan satu, ya. Oke, okay. ada uh, Sismila dari sisisil ya. Iya, yeah. Wanami Bante, Can Bante please explain why torturing oneself because of Saddam, silam, sutam, cagam, empanyam is abia kata but not akusala. salah. Because, oh, But Saddam, uh, uh, oh, country because when someone keeps searching is there an attachment Loba? also when someone does not attain what she or he wants isn't there or those are there please advise benti don't, <laughs> uh, don't, don't don't miss together we have to uh, before ask the question you have to think what is our title of this, this lesson yeah, because now we are talking kusala to abhyakata only now kusala to abhyakata, we already explained before already because of the Sadhasi the the, uh, the 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 rising the lobha, those are we already explained but now according here torturing the the oneself the the, 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 the actually the someone uh, not enough faith not enough. Uh, 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 Dharma knowledge no enough. Panya experience of Panya. So the then the, he he have to uh, develop. He have to practice. Then uh, at that the, when he's the the practice one hour, two hour, three hour, one day, two day continuously he focusing. He's uh, practicing at that time. Your body become very pain and you had uncomfortable feeling. That's why the because they're torturing oneself. Because of the to, to developing the good thing, the, the good thing things kusala, the but the, the 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 because of the practicing good things, then there's some something uh, kind arising the of oneself the the dukkha vedana the bad feeling. Uh, this is a meaning because the uh, the bad the body feeling bad the body pain meaning akusala the akusala We are talking only about the. eh uh, vipaka citta and the kusala kusala is uh, kusala object saddha sila sutta this is the abhyakata group we calling little kaika dukkha vedana this is a meaning uh, sister yes ini pertanyaannya wanami bante bisakah bante menjelaskan kenapa menyiksa sendiri itu karena saddha sila sutta caga itu termasuk abiakata bukan aku salah karena ketika seseorang terus mencari ap, apakah itu bukan kemelekatan atau loba begitu pula ketika seseorang tidak mencapai apa yang dia inginkan bukankah di sana muncul dosa omongan oh, penjelasan Bante jadi Bante menjelaskan di sini jangan dicampur dulu pertama kita harus sebelum apa ya, kita harus lihat dulu judulnya ya. Sekarang kita sedang membahas chapter kusala ke abiyakata Jadi, kalau kusala ke aku, salah itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Bahwasannya, misalnya karena adanya SADDA, sila, uh, Sutan, Saldam, dan Panya ini muncul ke kemelekatan loba, ataupun tadi muncul uh, kemarahan, atau apa itu semua adalah aku salah. Tapi itu adalah chapter kusala ke... Aku salah. Sekarang yang dibahas di sini adalah kusala ke apiagata. Maka di sini ketika seseorang menyiksa dirinya itu, misalnya ketika dia tidak cukup e, karena keyakinannya terus karena pengetahuannya kurang atau mungkin karena paninya kurang, dia merasa berdemikian dia berusaha berlatih. Nah, ketika dia berlatih satu hari, eh, satu jam, dua jam, tiga jam, misalnya, kemudian satu hari, dua hari, tiga hari, dia berlatih terus menerus. Ini menyebabkan munculnya badannya yang menjadi nggak nyaman, dia jatuh sakit, muncul sakit di badannya, perasaan tidak nyaman. Jadi, di sini kita melihat karena dia berusaha mengembangkan kusala, tetapi menyebabkan muncul rasa sakit pada tubuhnya. Nah, di sini tentunya ketika dia berlatih itu tentunya kusala. Tetapi akibatnya kita bicara sebagai hasil wipakacita muncul eh, duka wedan, wedana ya eh, pada kagika kak duka wedana jadi pada tubuh misalnya. Jadi perasaan menyakitkan pada tubuh itu kan wipakacita. Nah, wipakacitanya itu tentunya Abia kata nyaka di sini kusalanya tentunya karena sadda, sila, cagam sutam dan panyamnya itu dia berlatih tetapi hasilnya wipaka cita tubuhnya sakit kaki dukha wedana jadi uh, dipisahkan tadi ya antara kusala kusala dan kusala ke kata uh, I think now we already uh, finish the kusala group kusala to kusala kusala to abusala uh, memang kusala to kata we already finish uh, the next time we can start the kusala group Oke, okay. yes, okay. hmm. jadi hari ini Banti telah selesai membahas grup kusala. Jadi, kusala ke kusala, kusala kadang menyebabkan aku salah, dan kusala ke Abia kata sudah selesai. Jadi, Sabtu depan, minggu berikutnya kita akan membahas ke grup aku salah. Oke, okay, sudah sembilan. Sadu, sadu, sadu. Thank you for the class, Banti mari kita membersihkan panjali, dengan segala kena hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas malam ini berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and the present, whether intentionally or unintentionally through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, and respectfully ask for Bande forgiveness. Allah, sandu. Sandu, sandu. Selanjutnya, sahabat teman, mari kita limpahkan kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Sukata Wamsa. Mari kita semua bersikap panjali. Bante, We would like Bhante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay, repeat after me. Etavata cha amehi. Etavata amehi. Sambhatang punya sampadang. Sambatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabe dewa anumo dan Sabe buta anumo dan Sabe buta anumo dan Sabe sata anumo dan Sabe sata anumo dan tu. Sabe sampati sidhya. Sabe Idan me nyati nang hotu. idang me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idang me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo, idam me nyatinang ho tu. Idam me nyatinang ho Sukita untuk nyatayo, kita untuk nyata Idam me punyang, idam me punyang. Asewak wahang hotu. Aswakkhaa wahanghotu Ida me punyang Hidang me punyang Ni bana sepaca yohotu Ni banasa pacayohotu Ma punya pacayo baggang Mama punya baggang Sabbe tanang Sabbe tanang Ba mi haje mi Kh desa desa Me samang Me samang Pu baggang Mu Bagang labantu labantu Budha sa senang cirang tidak tu Budha sasenang cirang tidak tu Budha sasenang cirang tidak tu sadhu. साधु साधु सुखी होते निर्बाण पच्चे होते